Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan memberikan renungan bagi kita semua. Saya memberikan tema yaitu tetap tenang di segala situasi. Yaitu saya ambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Semua orang membutuhkan ketenangan dalam menjalani hidup. Namun di hari-hari ini, ketenangan seolah-olah semakin menjauh dari kehidupan manusia. Bagaimana bisa hidup tenang jika setiap hari kita mendengar dan melihat berita-berita yang mengejutkan dan yang aneh-aneh di televisi dan di media sosial? Contohnya, berbagai virus penyakit kini banyak bermunculan. Bahkan virus mematikan pun menjadi teror bagi semua orang. Bencana alam terjadi di mana-mana tanpa dapat diduga datangnya. Belum lagi ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran bermunculan di mana-mana dan menyesatkan banyak orang. Semua situasi ini menyebabkan orang kehilangan rasa tenang. Yang ada hanya rasa gelisah dan takut. Menjadi orang percaya tidak berarti membebaskan kita dari semua situasi yang ada. Kita masih dihadapkan pada kesukaran, masalah, dan tekanan dengan segala bentuknya. Namun tidak seharusnya kita kehilangan rasa tenang. Kita tetap tenang di segala situasi apabila kita senantiasa bergaul dan tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab Dialah sumber ketenangan yang sejati. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Di dalam Tuhan, saudara-saudara, ada harapan, ada perlindungan, dan ada keselamatan yang pasti. Meningkatkan jam doa itu kuncinya. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita senantiasa berdoa dan terus berharap kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan pasti campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan yang saya sampaikan ini biarlah senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.